Demi mudik, setiap orang berusaha mendapatkan bekal untuk pulang. Ada orang-orang yang mencari bekal dengan sangat sempurna. Tapi tahukah Anda, ada sesuatu yang satu saat terjadi mudik besar-besaran. Dan semua orang tidak akan bisa mengelak darinya. Dan setiap manusia akan datang menghadap kepada Rabbnya. Tahukah Anda bahwa dalam kehidupan dunia, orang yang tidak punya bekal akan malu untuk pulang. Tapi menariknya, bagi yang sementara saja Anda berjuang untuk mudik, kenapa bagi kehidupan Anda yang abadi saat pulang kepada Allah, Anda tidak persiapkan bekal Anda? Dari sekian banyak bekal yang kita siapkan sampai hari ini, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin di perjalanan Anda pulang mudik urusan dunia itu, Anda akan kembali bahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada Ramadan kali ini, kita mesti benar-benar pikirkan bahwa satu saat kita akan pulang, kita akan kembali kepada Allah.